Saya kalau melihat Mas Opi ini seperti dejavu. Maksud Bapak? Mas Opi begitu tekun sama anak-anak, sama seperti saya. Karena itu saya didik mereka. Saya beri mereka bekal pengalaman-pengalaman yang barangkali suatu kali kemampuan itu akan berguna sama mereka. Itu sebabnya entah mengapa saya merasa begitu dekat. Sama juga seperti Mas Opi. Bapak terlalu berlebihan. Saya jadi tersanjung. Ini cuma kebetulan aja, Pak. Kebetulan itu sesuatu yang terjadi bukan kita rencanakan. Tapi justru itulah bukti bahwa itu datang dari hati Mas Opi sendiri. Kalau soal sanggar, jangan khawatir. Pasti saya bantu. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Kamu catat itu. Baik, Pak. Profi, lo di sini? Gue abis ketemu sama bos lo barusan. Serius tuh? Keren, bro. Bro, Tai, sorry ya. Gue ditunggu sama anak-anak di sanggar. Gue buru-buru ya. Gue caps. Oke, bro. Take care. Pleng. Apalagi, Katro? Kok si Opi kenal preman itu, Pleng? Aduh, Katro. Kenapa Ale mesti tanya Beta? Beta kan sama dengan Ale. Sentuh apa-apa? Kita ini sebenarnya harus ngikutin yang mana, Pleng? Nah, kotoran 2 fokus untuk Bang Ovi nih. Dan kotoran 2 harus pasti ini. Bang Ovi kerja sama-sama preman-preman apa tidak? Boleh juga loh. Tapi kan kita lagi nyari Bilal, Pleng. Udah, Katro, masalah Bilal belakangan. Sekarang kotoran 2 fokus ke Bang Ovi. Ah, mendingan kotoran 2 ke dalam. Masalah Bang Ovi, kotoran 2 serahin ke kakak bos, Apoy. Oke. Okay. Ya udah, sekarang masuk. Ayo. Oke. Okay. Alright. Bos, bagaimana? Apa Ovi mau bergabung sama kita? Mulai hari ini. Good news. Good news. Saya juga mau good news soal Bilal. Kalau yang itu bad news, bos. Masalahnya, bos, ada pihak lain yang menginginkan Bilal. Dan itu bukan dari anak pang atau preman pasar genjing. Jadi mereka yang sudah mengambil Bilal? Bisa yes, bisa no. Peng, tapi Bilalnya kok nggak ada, Peng? Aduh, nah terus bagaimana? Mendingan sekarang kita lapor Bang Apoy. Setuju. Kamu cari, pastikan
bahwa mereka belum mengambil Bilal. Siap, bos. Pergi kamu. Siap, bos.